Hai Bunda, Assalamualaikum. Nih, pagi ini aku masak sayur terong simpel ala Landeso ya Bun. Terong tempe lombok ijo ditemani sama ikan asin. Wah, mantap. Ini penyuka terong sama ikan asin. Mantep pol ya Bun. Nih, ada sambalnya juga. Kalau nggak suka sayur terong, bisa makan ikan asin sama sambalnya aja. Yuk, temani aku masak Bun. Masak yuk Bun. Di sini ada penggorengan, ada minyak. Aku mau tumis bawang merah, bawang putih, lengkuas, cabe, daun salam. Aku tumis-tumis ya Bun. Kita tumis-tumis sampai harum. Masak apa Bun? Masak terong. Bunda tentu tahu ya semua terong. Ini di sini bawang merah, putih, cabai udah layu. Aku mau masukkan tempe sama cabai hijau. Aku tumis cabai hijaunya biar nggak bau cabai. Tumis sebentar. Kayak gini, aku mau masukkan air. Kita tunggu sampai mendidih dulu. Sini airnya udah mendidih. Aku mau masukkan terongnya Bun. Masakan deso ini Bun. Kita tunggu sampai mendidih lagi ya. Di sini saya mau nambahkan 1 sendok teh garam. Kira-kira setengah sendok teh gula ya Bun, biar tambah sedap. Lanjut, di sini saya pakai penyedap kaldu, sekitar setengah aja ya Bun. Kita tunggu sebentar. Ini udah mendidih lagi. Terongnya udah empuk, aku mau kasih santan. Jangan lupa diicip ya Bun. Wah, ini tuh enak banget rasanya, mantul. Sayur mbok-mbok, emak-emak. Sayur praktis ala mancus. Nggak pakai ribet. Oh. Ini udah mendidih. Tidak. Siap kita sajikan Bun. Lanjut, aku mau goreng ikan asin. Kita matikan, kita sajikan. Di sini saya siapkan penggorengan. Aku nyalakan api, mau goreng ikan asin. Minyaknya udah panas. Lanjut, aku ikan asin Bun ya, ini ikan asin, ini balur, apa sih namanya, balur ya. Terus ikan asin yang itu mantap. Aku pakai minyaknya sedikit aja Bun, karena nanti kasihan kalau nggak terpakai lagi. Ini kita goreng dengan api kecil aja ya Bun, biar nggak gosong. Wah, baunya harum.
Ini Bunda, masakanku hari ini udah jadi. Ini sayur terong tempe lombok hijau, sayur desa ya Bun. Ini enak banget bagi yang suka terong ya. Dan ini ada ikan asin. Wah, mantep Bun. Dan kalau kurang pedas bisa dicocok sama sambal. Atau makan ikan asin sama sambal aja kalau aku udah enak. Yang belum subscribe silahkan subscribe ya Bun, subscribe itu gratis. Terima kasih yang udah nonton channel aku. Wassalamualaikum, semoga bermanfaat ya.